Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bukan akan membahas suatu tema yang berhubungan dengan teknik tenis meja ataupun yang berhubungan dengan peralatan. Namun kali ini saya akan hanya sedikit menumpahkan rasa keprihatinan saya terhadap beberapa berita yang menyebutkan bahwa cabang olahraga tenis meja ini dihapus dari O2SN. Ya, O2SN adalah salah satu media bagi generasi pemula tenis meja yang untuk pelajar-pelajar kita di seluruh Indonesia. Nah, saya turut prihatin dengan hal seperti ini. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan pengurus tenis meja ataupun apa ya. Tapi saya sangat prihatin mendengar ini semua. Karena dengan kondisi semacam ini membuktikan bahwa olahraga tenis meja tidak dihargain atau tidak punya nilai sedikit pun atau tidak punya nilai plus di mata pemerintah atau di mata Departemen Pendidikan. Padahal ini adalah salah satu yang harus dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Olahraga. Harusnya juga memberikan masukan mengenai hal ini. Kemudian, ini ditujukan buat Bapak Menteri Pendidikan. Tolonglah, perhatikan anak-anak kami yang masih tingkat SD, yang masih tingkat SMP, tingkat SMA. Mereka-mereka butuh satu wahana, mereka butuh satu tempat untuk berprestasi. Mereka butuh satu tempat untuk menunjukkan prestasinya. Dan disinilah mereka punya kebanggaan. Jangan hancurkan kebanggaan mereka dengan meniadakan cabang olahraga ini di O2SN. Tolong Bapak Menteri Pendidikan, kembalikan tenis meja ini di dalam salah satu bagian dari cabang olahraga yang dipertandingkan di O2SN. Apakah Bapak tidak tahu bahwa sebenarnya kalau Bapak tahu berapa banyak, berapa ratus, mungkin berapa ribu anak-anak Indonesia yang pemula yang saat sekarang ini sedang belajar menggeluti olahraga ini di seluruh pelosok Indonesia. Kita tidak susah berpikir atau tidak usah terlalu jauh berpikir. Kita lihat saja komunitas-komunitas tenis meja yang ada di Facebook saja. Kalau Bapak tahu, satu komunitas tenis meja, minimal satu komunitas tenis meja itu 2000 anggotanya. Komunitas di Indonesia, komunitas pingpong atau Facebook di Indonesia itu lebih dari 5. Bayangkan berapa jumlah komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Sebut saja satu. Sebut saja tenis meja, AK tenis meja. Itu anggotanya lebih dari 10.000 anggota. Sebut saja tenis meja mania. Anggotanya juga lebih dari 10.000 anggota. Terus sebut saja anggota-anggota grup Pink TV, berapa jumlah anggotanya? Saya kira ini sudah bisa menunjukkan bahwa ternyata penggemar tenis meja di Indonesia bukanlah hanya sekedar penggemar saja, tapi mereka sangat mencintai olahraga ini. Mereka sangat kecewa dengan hal ini.
Untuk itu, Bapak Menteri, kami mohon kembalikanlah cabang olahraga ini ke dalam O2SN kembali. Hanya dengan hanya dengan keputusan Bapak Menteri ini, kami akan bisa kembali mencintai olahraga kami. Anak-anak kami akan punya harapan lebih terhadap semua ini. Jadi tolong kembalikanlah tenis meja ke O2SN ini. Saya berharap baik secara pribadi ataupun dengan teman-teman kami yang ada yang mencintai olahraga ini, ya, untuk mendukung gerakan ini. Kami akan terus menyuarakan ini untuk tenis meja Indonesia. Terima kasih. Mohon diperhatikan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar olahraga ini kembali menjadi salah satu bagian dari O2SN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.